High Pre-Magnus Bilangan 4 2017. Aktiviti pencegahan bertarikh 27 Mac hingga 2 April bersama saya, Hazrin. Antara berita utama, gerakan revolusi anti rasuah dilancar, statistik pelajar terlibat rasuah menggusarkan. Gerakan revolusi anti rasuah gerah memberi gelombang revolusi baru kepada pegawai SPRM untuk mendekati masyarakat dalam usaha menukar pemikiran serta persepsi mereka dalam memerangi rasuah. Idea ini dicetuskan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam ucap pertama sempena Majlis APC dan AKPJ SPRM 2016 tempoh hari. Dalam majlis berkenaan juga, pasukan MacFM menerima anugerah khas Ketua Pesuruhjaya SPRM 2016 atas kecemerlangan projek pembangunan radio streaming SPRM. Dalam pada itu, Dato' Azam Bakir mengetuai Jabatan Siasatan mengadakan perbincangan dengan Bank CIMB bagi memperkemas jalinan kerjasama menyelesaikan masalah berbangkit dalam pengendalian kes rasuah. Usaha ini juga membolehkan CIMB melaksanakan tadbir urus korporat yang baik seiring dengan menjalankan perniagaan yang bebas daripada unsur meragukan. Di Masjid Tanah berlangsung program Enhancing Integrity Project CEIO Anjuran Maka dan SPRM Melaka. Program yang dirasmikan oleh Adun Lendu ini turut dihadiri TKP Pengurusan dan Profesionalisme SPRM yang mengadakan aktiviti kemasyarakatan dan penerangan anti rasuah yang melibatkan peserta CEIO, pelajar UiTM dan penduduk kampung Seri Tanjung. Usaha ikrar bebas rasuah terus dipertingkat, antaranya di Ipoh, Ketua Pesuruhjaya SPRM menjadi saksi sesi menandatangani dan lafaz IBR oleh Menteri Besar Perak bersama 14 esko kerajaan negeri. Beliau turut memuji usaha kerajaan negeri Perak yang komited memerangi rasuah dengan menempatkan pegawai integriti SPRM di Pejabat Menteri Besar. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Selangor menjadi persatuan sukan pertama menandatangani IBR. Presidennya, Datuk Seri Subhan Kamal mendahului acara diikuti 15 esko, kapten dan pemain-pemain Selangor. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi yang hadir menekankan usaha ini sekaligus boleh mengelakkan berlaku jenayah rasuah, mengatur perlawanan dan salah guna kuasa di persekitaran mereka. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan turut dijemput menyaksikan sesi menandatangan dan lafaz IBR untuk MOSTI yang diketuai Ketua Setiausahanya bersama 1,000 pegawai dan kakitangan. Turut menyaksikan adalah Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Abu Bakar Muhammad Diah, Menteri MOSTI. Juga di Melaka, NAB Chancellor UTM dan 2,500 pegawai dan kakitangannya menyempurnakan IBR sekaligus menjadi universiti awam pertama yang menyokong usaha ini. Berita pendidikan, statistik berdasarkan tangkapan lepas mendedahkan sesuatu yang menggusarkan. Dilaporkan, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan semasa ditemubual, 3 kertas siasatan dibuka dan 2 individu ditahan dari Januari hingga Mac tahun ini bagi kes rasuah melibatkan IPTA. Sepanjang 2016 pula, 50 kertas siasatan dibuka dan 18 orang ditahan bagi kesalahan yang sama. Cube Penmas aktif mendekati golongan ini dan kerap mengadakan pertemuan dengan universiti antaranya UIAM. Perbincangan pengarah Penmas dengan Timbalan Rektor HEPA pula baru-baru ini akan menjadi platform mempergiat usaha anti rasuah selain mempromosi IBR kepada pengurusan universiti. Antara tetamu yang telah ditemubual di radio streaming MacFM sepanjang minggu adalah berita lanjut dan gambar aktiviti boleh juga didapati di Facebook Famous HQ dan Facebook SPRM. Teruskan mendengar radio streaming nombor 1 agensi penguatkuasa MacFM di www.macc.fm. Nantikan janji temu anda pada edisi Pre-Mac akan datang. Sekian, #cegah rasuah. Jumpa lagi.